Halo, selamat datang di channel YouTube Raja Motor. Seluruh produk yang kalian lihat di sini bisa didapatkan di toko Raja Motor. Silakan subscribe channel ini dan follow toko Raja Motor di sosial media dan marketplace untuk dapatkan informasi produk terbaru. Oke, kali ini saya akan membahas tentang spakbor kolom motor Honda Vario 125 atau 150 ESP yang berwarna hitam. Oke. Jadi seperti ini tampilan dari samping. Di sini ada lubang untuk bautnya ya. Lubang bautnya, bagian atasnya seperti ini. Di sini juga ada untuk lubang bautnya juga. Oke. Dan bagian belakangnya seperti ini ya. Tampak dari belakang. Bagian atasnya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mengukur besar dari panjang spakbornya ya. Oke. Di sini dari tanda X ke X ini 10 cm. Sedangkan kotak kecilnya ini 1 cm. Maka besar panjang spakbor kolong motor Honda Vario 125 atau 150 ESP yang berwarna hitam ini adalah oke. Ini 1 2 3 dan kotak kecilnya ini lebih dari 9 kotak ya. Jadi berarti 39 cm. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa belanja di toko Raja Motor.